Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana innaka antas samiul 'alim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat-Nya buat kita dan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah lagi nikmat-Nya buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke baginda ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para putra-putrinya, para sahabat-sahabatnya, para ibad tabi'in, para ulama amilin, dan semoga kita semua yang hadir di acara ini nanti di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya doakan semoga Anda yang hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilimpahkan rezeki yang banyak serta dipanjangkan umur serta diberkahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam sejahtera buat sahabat saya yang dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin berbagi sebuah amalan ilmu atau mantra pengasihan dari Banjar, mana amalan ini bisa digunakan untuk Anda yang ingin mendapatkan jodoh sesegera mungkin. Amalan ini amalan umum atau disebut amalan umum bagi siapapun yang memakai atau mengamalkan amalan ini, maka orang-orang yang melihat kita akan jatuh hati sama kita dengan cara sebagai berikut. Namun sebelumnya, dukunglah selalu channel yang kecil ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga panjang umur, dibarokahkan, disukai, dilimpahkan rezeki yang banyak dan halal, selalu disehatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita langsung saja bahas amalannya. Namun sebelum membahas amalannya, untuk syarat untuk apa bisa mengamalkan amalan ini, Anda sediakan dulu bubur atau bedak, bedak yang Anda ingin gunakan sebagai media. Dan sebelumnya mengamalkan amalan ini, sini dianjurkan dalam syaratnya Anda puasa mutih dulu sebanyak 1 hari. Dan setelah selesai puasa mutih 1 hari, pasti 14 malam, bedak yang sudah Anda sediakan itu, mungkin Anda keluarkan. Terus bacakanlah amalan mantra berikut ini di atas bedak tadi atau di bedak tadi, depan bedak tadi. Amarannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ursi nukur. Saya berpupur bulan di bulan terang. Bismillah. Saya berpupur rupaku nangkaya bulan terang. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pur sinukur. Saya berpupur di bulan terang. Bismillah, saya berpupur rupaku nangkaya bulan terang. Nah, sebetulnya baca 41 kali lalu tiupkan pada bedak tadi. Nah, bedak apa aja yang penting bisa sudah tiupkan pada bedak tadi. Dan setelah itu, setiap Anda ingin berangkat menemui target ataupun siapapun Anda berangkat kemana, bacalah mantra itu sebanyak 3 kali. Tahan napas di apa, bedak, tiupkan ke bedak, lalu bedak itu dipakai, siapkan pada wajah Anda. Maka insya Allah, orang yang melihat Anda akan jatuh hati pada Anda, akan senang dan sayang pada Anda. Siapapun orang yang melihat Anda akan merasa segan, simpati, dan sayang sama Anda. Itulah amalannya, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin mengamalkan konten ini, silakan tulis komen komil itu sebagai syarat ijazahnya, sebagai tanda ijazah. Dan saya sah ijazahkan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.